Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Hari ini aku pergi ke gunung. Jadi ini lokasinya. Aku rencana menelusuri gunung ini. Ini aku dapat mangga, tapi pohonnya bukan ini. Buah mangga yang ini berbeda, dari bentuknya hampir mirip seperti mangga. Aku melanjutkan perjalanan. Aku sudah pernah ke sini. Dulu waktu kecil aku ingat di sini ada genangan air. Bukan genangan air lagi, tapi di dalam gunung itu ada danau. Ini aku mencoba mencium bauku yang dulu, karena di sini jalannya udah nggak kelihatan. Bahasa kerennya rimbun. Ini aku sudah masuk ke dalam hutannya. Di sini aku bingung karena jalannya buntu. Nah, aku sudah sampai di lokasinya. Jadi ini bukan semen jalan yang dulu. Semen ini udah ada puluhan tahun. Di sini aku istirahat dulu. Untuk lokasi danaunya udah dekat. Aku melanjutkan perjalananku. Ini pohon arennya banyak, tapi sayangnya pohonnya masih kecil. Nah, jadi di situ danaunya. Aku langsung turun aja ke bawah. Jadi danaunya ada di tengah gunung. Di sini aku menemukan jejak kaki. Ini jejak kaki hewan. Sepertinya ada hewan yang baru lewat. Ini air danaunya sudah surut. Dulu di sini airnya besar. Wah, di sini ada bekas hewan. Aku penasaran dengan hewan ini. Ini tanahnya masih basah. Perkiraanku antara dua hewan, antara rusa dan babi hutan. Aku lihat jejaknya seperti hama babi hutan. Untuk baunya itu seperti monyet. Ini ada bekas mandi lumpurnya. Dari sini sudah kelihatan bahwa ini bekas hama babi hutan. Nah, jadi ini jejaknya. Di sini aku menemukan tali. Sepertinya di sini udah ada yang pernah pasang jerat. Ini aku sudah sampai di bawah lagi. Kebetulan aku kesini udah bawa bekal. Bawang putih, bawang merah, dan rica aku potong-potong. Ini aku bawa telur burung merah. Jadi telur ini gagal netas. Bahasa kerennya nggak fertil. Aku juga bawa telur ayam impor. Sekarang aku aduk-aduk sampai merata. Untuk airnya aku panaskan dulu. Untuk telurnya dikukus. Sekarang tinggal tunggu 25 menit. Ini sudah 25 menit. Wah, telurnya sudah mateng. Tempatnya langsung aku angkat. Sekarang telurnya aku tuangkan. Wah, seperti cetakan gitu. Untuk kematangannya pas banget. Sekarang telurnya aku masukkan ke mangkok. Yang di daun pisang itu buat kameramenku. Dan ini hasilnya. Nyam, nyam, nyam. Ini telurnya masih panas. Untuk rasanya enak. Di rumah mamaku sering buat beginian. Ini ditambah nasi mantap banget. Yang pernah makan ini coba komen di bawah. Di belakangku itu ada pondok seperti rumah. Itu pondoknya udah lama banget. Aku berencana besok pasang jerat di lokasi ini. Aku sudah sampai di lokasi. Ini aku sudah bawa tali dan bahan lainnya. Ini ada mangga. Mangga itu aku dapat jatuhannya. Sekarang kayu pegasnya aku tancapkan. Seperti biasa aku coba dulu. Nah, ini sudah jadi. Sekarang talinya aku pasang. Di sini aku buatkan lubang. Nah, untuk lubangnya itu berbentuk kotak atau persegi panjang. Ini gatekannya langsung aku pasang. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Sebelum jeratnya aku pasang, jeratnya aku coba dulu. Jadi begini contohnya. Untuk kecepatannya udah pas banget. Sekarang talinya aku tutup dengan daun. Biar nggak lewat samping, sampingnya aku tutup. Nah, jadi seperti ini jadinya. Aku kesini bawa 8 tali. Di sebelahnya aku buat lubang lagi. Jadi ini jerat yang ke-8. Hari udah mulai gelap. Padahal ini baru jam 5:30. Sekarang buah mangganya langsung aku iris. Ini rencananya aku pakai umpan.
pemasangan jeratnya sudah selesai. Di dalam hutan begini jam 5 sore aja udah gelap karena adanya pohon yang tinggi. Seperti harapanku ke kamu. Nah, pemasangan jeratnya sudah selesai semua. Di sini aku mendengarkan suara aneh. Kemungkinan itu cuma hewan biasa. Ini ada satu kayu bagas yang gak aku pakai karena daya pentalnya kurang bagus. Sekarang waktunya aku pulang. Akhirnya aku menemukan cahaya masuk. Di luar hutan cahayanya masih terang. Wah, sunsetnya indah banget. Lebih indah lagi senyumnya kamu. Ini sudah maghrib. Di sini aku mendengarkan sesuatu. Coba aku panggil lagi. Jadi di atas sana hutannya. Tadi seperti ada yang manggil-manggil gitu. Setiap aku panggil balik pasti ada suaranya lagi. Set, aku langsung kabur. Di sini kameramenku ketar-ketir. Padahal itu cuma suara hewan. Hari ini aku pergi ke gunung lagi. Wah, ada pohon mangga. Tapi untuk buahnya sedikit. Aku coba cari jatuhannya. Wah, itu ada satu. Mangganya langsung aku ambil. Ini ada lagi. Di sini namanya mangga kueni. Aku cari lagi jatuhannya. Di sini aku kaget banget karena aku menemukan sesuatu. Bisa, Cok. Anjay, kaget. Kira apa tadi, Cok? Ada kura-kura di sini. Jadi ini kura-kura. Yang aku herannya kok bisa sampai di sini. Padahal di gunung ini nggak ada air. Jangan-jangan ini kura-kura ninja. Ini pasti bekas dimakan kura-kura. Aku dapat lagi mangga yang sudah jatuh. Yang ini mangganya baru jatuh. Di tempat kalian ini namanya mangga apa? Sekarang mangganya langsung aku kupas. Aku potong kecil-kecil. Aku jadikan beberapa bagian. Wah, ini pasti rasanya enak banget. Aroma mangga ini menyengat banget. Beda dengan buah mangga yang pada umumnya. Ini aku makan mangga pakai nasi. Untuk rasanya itu enak banget. Aku dulu dan kakekku pernah makan beginian. Yang pernah makan mangga pakai nasi, coba komen di bawah. Aku mau cek dulu jeratku karena tadi malam hujan. Ini aku sudah sampai di lokasi. Ini ada satu jeratku yang terpental. Bagian talinya coba aku cium. Untuk baunya menyengat banget. Ini penghalangnya sampai hancur. Pasti ini kenanya tadi malam. Aku cek lagi bagian talinya. Itu ada bulu sedikit. Sekarang jeratnya aku pasang lagi. Setelah aku telusuri, ternyata ini pelakunya. Di sini buah mangganya ada bekas gigitan. Jadi ini bekas kakinya. Ini bekas kaki kurama. Bahasa kerennya musang. Mungkin ini jeratnya 2 hari sekali aku lihat. Ini aku berada di gunung lagi. Di daerahku hari ini musim mangga. Jadi buah mangganya itu ada banyak. Aku mau coba ke bawah pohon mangga yang ini. Ini aku sudah di bawahnya. Ternyata buah mangga yang jatuh itu ada banyak. Mangganya langsung aku kumpulkan. Wah, yang ini mangganya mulus. Di tempat kalian ini namanya mangga apa? Kalau di sini namanya mangga burung. Baru selangkah aja aku udah dapat lumayan banyak. Ini aku coba kumpulkan lagi. Nah, mangganya baru sebagian aku ambil. Sekarang mangganya langsung aku kupas. Siapa di sini waktu kecil makan mangga begini? Dibuka langsung pakai mulut. Dari warnanya menggoda sekali. Untuk rasanya manis. Paling simpel makan mangga dengan cara begini. Tapi untuk bagian mangganya nggak bisa aku dapat karena bentuknya seperti rambut. Yang aku dapat cuma bagian airnya saja.
Ini aku lanjut lagi cari mangga yang jatuh, karena tadi baru sebagian aku ambil. Baru beberapa menit mencari aku dapat sedikit. Maksudnya dapat lumayan banyak. Sekarang mangganya coba aku kupas pakai pisau. Jadi begini bagian dalamnya. Di sini siapa yang mau buah mangga? Sekarang waktunya menikmati. Nyam nyam nyam. Rasa mangganya manis, segar dan enak. Habis makan mangga aku cek jeratku. Aku sudah sampai di lokasi. Hampir semua jeratku yang terpental. Ini ada satu. Ini terpental juga. Ternyata ada 4 jeratku yang terpental. Di sini aku melihat sesuatu. Wah, ini ada kubangan yang baru. Ini pasti bekasnya tadi malam, karena tadi malam hujan deras. Di sini bekasnya ada banyak. Pasti besar. Ini jerat yang panjang terpental juga. Satu jerat udah aku pasang. Lagi 3 jeratnya belum aku perbaiki. Sekarang jerat yang panjang ini aku pasang lagi. Ada 2 jerat aku pindah ke tempat yang baru. Di sini kayunya aku coba dulu. Aku rencana aku pasang di sini. Ini jeratnya udah aku pasang. Kalau nggak besok lusa aku lihat. Di malam harinya aku iseng berburu. Ini aku berada di persawahan. Wah, itu ada ikan gabus. Di sini aku melihat target. Der, ikannya aku dapat. Di balik daun ini aku lihat ada ikan. Teo. Di sini aku udah aktifkan mata rineganku. Ini airnya lumayan keruh. Crot, tapi ikannya masih bisa aku lihat. Itu ada ikan yang lagi jomblo. Ikannya aku biarin aja. Di bawah akar ini aku lihat ada ikan. Ikannya berhasil aku dapat. Ini kenanya pas di bagian kepalanya. Wah, di sini aku menemukan spot yang baru. Ini aku menemukan pertigaan air. Wah, aku lihat ada ikan mujair besar. Crot, di sini ikan mujairnya ngamuk dan lepas. Aku melihat ada ikan mujair lagi. Sebelum aku tembak, ikannya langsung kabur. Kemungkinan besar sadar diri. Ini aku langsung turun aja ke bawah. Di sini lengan kiriku panas dan gatal. Jadinya sengaja aku cuci. Aku lanjut mencari sesuatu. Ada yang tahu aku mencari apa? Coba kalian komen di bawah. Nah, yang aku cari itu kerang sawah. Untuk kerangnya lumayan besar-besar. Aku dapat ikan sedikit. Jadi lenganku tadi kena kupu-kupu putih. Yang beginian tuh udah biasa. Sekarang apinya langsung aku buat. Kerang sawahnya langsung aku bakar. Wah, apinya besar banget. Di sini ikannya udah aku bersihkan. Sekarang ikannya langsung aku bakar. Nah, ini kerangnya sudah mateng. Jadi untuk bagian dalamnya tuh begini. Sekarang waktunya menikmati. Untuk rasanya enak. Seperti ada rasa tanahnya gitu. Tapi kalau ini di sate pasti enak banget. Besok aku coba cari lagi. Aku rencana aku membuat sate. Ini ikan bakarnya sudah mateng, tapi untuk ikannya masih panas. Rasa ikannya gurih.
Ini aku sudah bawa jaring besi. Jadi ini tempat yang tadi malam. Sat-sat-sat-sat perangkap ikan sudah jadi. Tadi aku coba pasang perangkap ikan di got yang besar. Tapi untuk airnya lumayan dalam. Jadinya aku pindah aja ke got yang kecil ini. Di got kecil ini tadi malam aku panah ikan. Perangkap ikan aku pasang di sini aja. Tidak lupa aku tancapkan bambu. Nah, ini perangkapnya udah selesai aku pasang. Di sampingnya masih ada yang lubang. Yang lubang itu aku tutup pakai kangkung. Itu fungsinya biar ikannya nggak lolos lewat samping. Nah, di sini lubangnya aku periksa dulu. Perangkap ikan sudah selesai aku pasang. Aku berencana giring ikannya dari atas. Wah, itu ikannya lewat-lewat. Di sini ikannya banyak banget. Aku langsung eksekusi turun ke bawah. Aku usir menuju ke perangkapku. Nah, di sini aku turun lagi. Di pertigaan ini gotnya lumayan dalam. Di sini biasa tempat ikan ngumpul. Sekarang aku eksekusi tempatnya. Ikan-ikan udah pada kabur. Siapa yang pernah ngelakuin ini masa kecil? Sumpah ini seru banget. Apalagi cari ikannya bareng kawan-kawan. Wah, itu ikannya kelihatan banget. Aku sudah sampai di finish. Perangkap ikannya langsung aku angkat. Cilu, bah. Wah, aku kira dapat banyak. Padahal ikan di sini tadi banyak. Ini baru sedikit aku dapat. Walaupun dapat sedikit tetap harus bersyukur. Ini ikannya aku keluarkan semua. Nggak sampai 5 menit aku udah dapat ikan. Habis ini coba aku pasang lagi. Perangkap ikan coba aku angkat. Ternyata aku dapat 6 ekor. Itu ada biawak yang besar banget. Biawaknya lagi berjemur. Waktu aku lihat biawaknya langsung kabur. Ternyata biawaknya takut dengan buaya darat. Jadi ini ikan yang tadi aku dapat. Dapat banyak atau sedikit tetap harus bersyukur. Ini daging ikannya aku haluskan dulu. Jadi begini cara aku haluskan ikan. Kalau sudah halus aku tuangkan di wadah. Bawang putih, bawang goreng, dan daun bawang aku haluskan. Kalau sudah halus, aku tuangkan di ikannya. Aku masukkan tepung tapioka. Daun bawang masuk. Daun seledri masuk. Satu telur masuk. Diaduk-aduk sampai merata. Aku sampai lupa, tadi aku bawa es batu satu. Ini es batunya aku pakai ngeratain. Nah, jadi begini jadinya. Ada yang tahu aku buat apa? Sekarang airnya aku panaskan dulu. Ini aku buat berbentuk bulat. Ini sudah jadi. Sekarang pentolnya aku masukkan. Wah, jadinya banyak. Ini tinggal ditunggu 30 menit aja. Di sini aku lagi ngelamunin kamu. Coba aku buka tutupnya. Ini baru 25 menit. Sambil menunggu pentolnya aku mandi di sungai. Air sungainya segar banget. Sekarang aku buka lagi tutupnya. Wah, pentolnya udah pada ngambang. Aku mencobain dulu sedikit. Aku masukkan rica dan kecap. Nah, ini sudah jadi. Pentol ini masih panas. Untuk teksturnya masih kenyal. Jadi harus dimasak lagi. Setelah dimasak, pentolnya aku tusuk. Satu tusuk aku isi 4 pentol. Aku udah siapkan sambal olesnya. Langsung aku oleskan di pentol bakar. Sekarang pentolnya aku balik. Karena dibaliknya belum aku oleskan. Biar cepat matang pentolnya aku kipas-kipas. Ini bumbunya sudah meresap. Dan ini hasilnya. Nyam nyam nyam. Pentol bakar ini rasanya enak. Di tempat kalian ini namanya apa? Coba kalian komen di bawah. Pentol bakarnya masih lumayan panas. Banyak yang bilang aku makan nggak pakai air. Biasanya itu aku udah bawa air. Kalau aku nggak bawa air, aku cari kelapa. Di sini pohon kelapanya ada banyak. Air kelapanya segar banget.
Habis makan aku mau cek jeratku. Di sini jeratku nggak ada terpental. Aku rencana aku mau tambahin lagi.